Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita ada KTM Duke 250. So hari ni customer ni nak pasang spotlight dengan horn. Horn patut nak buat double signal lah untuk motor KTM ni. Okey, so yang ni customer bagi saya duit untuk belikan lah. Customer bagi duit dulu untuk belikan barang. So bila dah cukup barang, saya check test semua. Okey, baru kita pasang lah. Okey. So itu wiring dia. Motor ni special sikit. Saya dah buat wiring dah awal-awal lah. So kat sini akan dudukkan spotlight dia nanti. Horn tu nanti kat situ. Lepas tu double signal. Tiga benda je untuk motor ni. So nanti lepas dah siap kerja baru kita tengok macam mana. Okay. Okay. So sekarang kita tengah dalam pemasangan. Buat wiring semua. Okay. So kita dah buat tu pun lambat gak. Nampak macam mudah. Nampak macam mudah kan. Walaupun rangka. Tapi memang leceh agak nak buka dia, berjam agak. Okay, so nanti kita tengok lepas siap lah. So ni time pemasangan ni. Okay, so alhamdulillah kita dah siap pasang untuk KTM ni. Okay, yang KTM ni pasang dia pakai apa? Double signal, spotlight dengan strobe light lah. Okay, so untuk KTM kalau horn, horn ni kita letak kat sini lah. Kiri kanan ni cantik. Okay. Kiri kanan. So body dia orange, horn dia orange pun cantik. Okay, so untuk spotlight customer ni minta. Jadi bila kita on okay, so bila kita off jadi single lah. Single. Lepas tu okay, so ni untuk spotlight. Okay, model ni memang cantik sikit terang. Ni mungkin sebab siang. Jadi bila siang kurang sikit jelas. Ni pun saya suruh tuan motor adjust sendiri. Okay, dia ada strobe light sekali. Kalau untuk motor roof ni dia ada strobe light. Okay, ni strobe light ni. Okay, pada anda luar sana yang berminat nak nak pasang, nak install apa-apa, boleh WhatsApp saya atau call terus. Lagi senang. So macam barang ni pun customer bagi duit suruh saya beli lah. Dia takut tak cukup apa barang kan. Tadi pun ada satu tak cukup, washer dengan skru. So lagi senang bagi saya duit beli, saya belikan lah untuk khas untuk motor tu. Okay, ciao.